terus baru Jogo. Waduh, lihat tuh mereka bakal keluar skill. Oke teman-teman, selamat datang di channel Mental Gaming. Di video minicraft kali ini kita bakal cobain yaitu addon Jujutsu no Kaisen teman-teman, yang mana dulu sempat viral yaitu addon pembasmi iblis juga teman-teman. Nah kalau ini sih kayak roh-roh gitu ya, tapi iblis juga sih bertemanya kan teman. Nah di sini bertemakan seorang yang memakan jari Sukuna, yaitu jari legendaris ya dari iblis-iblis itu loh, tingkatnya paling tinggi teman, tingkatannya paling tinggi daripada iblis yang lain gitu loh. Nah jadi kita daripada berlama-lama, kita langsung aja ya. Oke, ini kok mau malam, bentar banget ya. Oke, nah jadi kita pertama-tama kita buka dulu inventory. Kita bakal cari-cari dulu di sini teman-teman. Nah di sini nggak ada yang baru. Kalau di sini kita coba buka kepalanya, nggak ada. Armor baju ada nih, baju Jujutsu teman-teman. Terus kakinya ya nggak ada juga. Ada sih. Nah nggak ada. Kalau ini nggak ada juga. Oke kalau gitu kita ke bawah. Nah di sini ada senjatanya banyak banget. Ada Maki Nagi Nagita, ada Nabara. Kita ambil dulu semuanya. Kita bakal coba-coba teman-teman. Oke. Nah. Jadi sini kita punya bajunya, coba pasang ya. Oke, bajunya, wah mantap nih. Terus celananya, mantap. Udah dengan sepatunya ya, oke keren-keren. Nah kita punya makina kita ini punya skill nggak? Nah apa tuh? Keluar, ya kayak biru-biru ini. Apakah ini semacam mana teman-teman? Mana yang seperti di Naruto itu loh, jutsu? Ya nggak sih. Bisa tahan nggak? Ditahan, kalau ditahan seperti biasa, nggak ada efek-efeknya. Nah terus kalau ini nambah hammer sama dong, ada keluarin juga. Kalau kita tahan nggak ada apa-apa ya. Oke aku agak paham nih ya, ini kekuatannya ya. Ah, apa tuh, apa tadi ya, warna merah tadi ya, nggak tahu aku teman apa itu yang merah-merah itu ya. Coba kita coba lagi inverted spear ini. Ini apa, bisa dilempar nggak? Oke nggak bisa dilempar. Apa tuh, apa itu teman-teman? Apakah semacam kita memukul sebuah roh atau gimana? Gak tau juga tuh. Oke kita coba lagi ya. Oke kita punya fly pull. Mantap nih. Waduh mantap. Oke ditahan. Punya skill ya. Tapi aku gak tau skillnya gimana itu. Tuh ada Miwa Sword. Itu semacam kayak jurusnya Jetsu ya. Seperti Jetsu ya. Kayak cepat gitu loh. 1, 2, 3. Nah ya seperti itu teman-teman. Oke kalau ini Dragon Fist Dragon, coba kita pukul ini. Cara mukulnya, oke, agak susah ya. Cara mukul kayak gini. Kita punya Sick A. Oh, kita bisa lihat dalam gelap teman-teman. Nah, itu lihat sebelah kanan sini ada. Nah, Night Vision-nya ya. Terus ada Legendary Essence juga. Nah, kalau gitu kita coba lagi yang lainnya. Dan mata tadi sebuah armor ya, yang mana bisa kita pakai tuh lihat. Nah. Coba yang lainnya lagi, ini dan ini. Kita lepas dulu ini. Nah itu tadi matanya si itu ya, matanya Gojo ya teman, karena matanya biru ya, mirip ya teman. Tuh kita punya Slaughter Demon, nggak tahu, nggak ada gunanya. Corset, oh ini seperti itu loh, siapa namanya itu ya, ini ya, nanti kalau dia bicara kayak keluar senjatanya gitu loh teman-teman ya, seperti itulah. Kita juga punya Nanami Sword, nggak ada. Ini oh bisa lempar tuh, bisa ngelempar ya nih, nih. Nah lempar ya. Terus kalau Meme X ini nggak ada kegunanya. Wah dia ngeluarin demon dong teman-teman. Lihat tuh ketika kita mukul ada di belakang kita seperti stun ya teman. Wah keren, waduh keren. Bisa tahan nggak? Kalau kita tahan seperti ngeluarin jurus gitu teman-teman. Nah kita coba keluar dulu ya. Oke kita keluar. Terus kita coba di sini lagi. Di sini ada, nah, di sini ada jutsunya juga, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu kita coba review mobsnya dulu ya. Karena kita bakal coba review ya. Ini nggak banyak juga, sampai aja nih. Lihat ya, kita bakal coba review semuanya. Baru kita review skill-skillnya.
Nah, okay. Sekarang kita respon Sotor Gojo. Wow, itu Gojo ya teman. Ini adalah Gojo. Okay. Dia nggak pakai perban ya matanya. Duh, mantap banget sih. Okay, itu punya Toji Hashiguro. Okay, itu dia. Eko Battle ya. Kok mereka battle teman-teman. Lihat. Ada efek battlenya seperti kayak gitu. Lihat tuh. Apa tuh? Dia ngeluarin skill tuh. Dia ngeluarin skill buat ngangkat ya. Kita juga punya Haruto Shigeru. Wah, mereka berantem teman. Kuat banget ya Gojo-nya ya. Kita punya Corset Spirit juga. Oke, ini dia Corset Spirit. Kita juga punya Makuro. Ini gede banget tuh monsternya ya. Gede banget monsternya teman-teman. Ini lihat. Mereka mau bertarung. Oke. Yuta. Ada Yuta juga. Yuta, oh ini ya teman. Yang punya pedang tadi ya. Terus punya Kasumi Miwa. Oke, ini Miwa teman-teman. Oke, terus punya Mondrix. Apa itu ya? Mereka malah bertarung melawan Gojo ya. Gojonya kuat banget teman-teman. Lihat tuh. Gojonya kuat banget. Lihat tuh itu teman-teman. Gojo. Oke, ini anjing. Pada nyerang. Semuanya kok pada nyerang ya? Apakah Gojo itu sebuah bos yang bisa ngekill semuanya? Coba aja ya. Oke, itu sudah sampai Divini Sword, Divini Dog Hitam. Oke, Divini Block. Oke, sekarang ini, dan ini. Oke. Kita punya Corpse. Oke, ini apa ya? Ini ngebug ya, teman-teman. Karena dia seperti patung, nggak gerak. Jogo, ini Jogo. Nah, Jogo terus kita punya Corset Spirit. Oke, ini tinggi-tinggi juga tuh. Yang pernah dikalahin oleh Gojo ya. Wah, mantap banget tuh. Gede banget ya. Spirit tuh. Wah, apa nih? Ada spawn juga. Oh, ini Sukuna, teman-teman. Nah, ada Sukuna juga. Nah, Spirit level 3. Ada Divine World White dan juga ada Toad. Oh, katak tuh lihat. Mereka berantem, teman. Nah, mantap kali tuh. Waduh. Lihat tuh. Semuanya berantem melawan Gojo ya. Waduh, mana Gojo? Mana Gojo? Gojo hilang ya? Itu kekuatannya kuat banget tuh. Oke, daripada kayak gini. Wah, apa tuh? Ada yang ngeluarin gede banget tuh, teman. Ada yang ngeluarin monster ya, gede banget ya. Oke, kalau gitu kita kill aja dulu semuanya karena bikin ngelak ya kalau kebanyakan. Oke, udah mantep. Oke, sekarang kita coba review skill-skillnya. Karena tadi kita udah skill mobs-nya, mungkin kalian bakal coba aja sendiri nanti. Kita bakal coba ya mobs-nya. Oke, ini jurus ini, dan ini. Kita punya yaitu Shinsan ini. Gimana caranya? Nggak ada. Oh, ini tadi bisa nggak? Apa nih? Oh, itu nggak kelihatan ya. Kita juga punya Jogo Maximum. Wow. Api ya. Punya Blue. Gak tahu. Prism Stream. Oh, kita ngeluarin Jojo. Gojo ya. Puncus dan Bomb Fighting. Gak tahu. Teknik Impersion Teknik. Kokai. Gak tahu. Toad juga ada. Ini Toad teman-teman. Nah, okay. Kalau gitu kita coba lagi yang lainnya. Okay, karena kita sudah coba yang lainnya lagi ya. Karena mungkin kita buat coba aja sendiri ya. Gak bisa juga sih review semuanya karena kebanyakan. Jadi kita coba aja dulu ini dan ini. Itu ada jari Sukuna ya. Ada Prison Realm. Gak tahu. Gak bisa juga. Gak bisa. Oke, nggak bisa teman-teman. Bisa ya, tapi ini dipakai. Nah, dipakai ya. Aku nggak tahu nih gimana caranya. Terus punya Soul Fragment. Terus punya juga Otsuka Sword Handle. Nggak tahu sih. Purple. Soul Fragment. Ya, nggak bisa dong. Lah, aku nggak paham teman-teman gimana cara gunainnya. Mungkin dari kalian ada yang tahu ya. Coba kalian share gimana caranya ya. Biar kita bakal coba lagi dong teman-teman. Nah, ada jari suku. Nah, ada ini. Ada anjing juga. Ada ini. Oke. Kita coba makan jari Sukuna dulu ya. Coba ya, makan dulu. Oke, nggak bisa. Apakah kita makannya harus pers-person? Apakah kita harus pers-person, teman-teman, biar bisa kita makannya? Oke, coba ya kita pers-person. Kita coba makan ya. Nggak bisa, teman-teman. Kita nggak bisa. Apa kita lepas dulu bajunya? Coba makan.
Ini kayaknya ngebug teman-teman, karena aku lihat video orang lain itu bisa loh makan jadi sukuna. Entahlah, gak tau juga gak bisa. Oke, terus ada heavenly. Oke, ini kekuatan larinya cepet. Terus punya anjing juga, bisa ngeluarin anjing dengan cara tahan. Mana anjingnya? Mana? Oh ya, lepas dulu. Mana anjingnya? Oke, ini dia anjingnya teman-teman. Nah, itu dia anjing peliharaan kita, anjing panggilan. Oke. Udah mau malam lagi teman-teman. Ya, kita coba dulu. Nah, sekarang kita punya Honaku Konju. Megaphone. Entahlah, apa itu? Blade. Terus ada wave painting, enggak bisa. Red, enggak bisa. Ini juga apa? Banyak aku enggak tahu ya, teman, karena aku cuma download terus kita coba review bersama-sama. Jadi ya kita bakal coba bersama-sama lah, bagaimana bisa enggaknya tuh loh, nanti belakangan lah. Oke, kita punya thread tali apa ini. Oke, terus ada Chujuku, ada Nile, ada anjing putih, Cold Trot. Ini minum apa ya, Trot Fail. Ini kalau nggak salah punyanya Gojo ya, biar bikin semuanya jadi gelap gini. Nah ya kan, jadi gelap teman. Tapi ini seperti ruang ya, jadi kita bisa keluar dari ruang ini. Kalian bisa ke atas, karena ini luasnya seperti itu ya, kotak gitu ya. Nah, kalian bisa keluar teman, ya seperti ini keluarnya. Oke, dan kita bakal keluar. Turun dulu. Oke, nah kita udah keluar kan teman. Jadi seperti itulah, pakai batas gitu loh. Jadi kalian, nah itu dia kotaknya ya. Nah, kotak itu teman, batasnya. Ya, seperti itulah. Mungkin apalagi kita review ya. Apa kalian mau lihat kekuatan Gojo lagi? Gojo Sotaro. Oke, kita coba Gojo dengan Jugo. Oke, nah kita keluarin dulu Gojo, terus baru Jugo. Waduh, lihat tuh mereka bakal keluar skill gitu. Dan juga jangan lupa keluarin Sukuna ya, Sukuna. Sukuna aku lupa sih namanya, karena nggak pakai nama gitu loh. Sukuna itu Spawn aja sih namanya, nggak salah sih, Spawn. Oke, namanya apa ya? Oke, aku lupa. Oke, ini dia. Ini adalah Sukuna. Mana Gojonya? Hilang. Ini dia. Wow. Ini adalah Sukuna, teman-teman. Nah, oke, mantap. Wow, oke. Oke, teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Terima kasih menonton. Sampai jumpa di episode dengan video yang lainnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.